Televisi, media informatif pembangunan daerah. Musrembang yang merupakan agenda tahunan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan untuk pembangunan daerah atau RKPD tahun 2021 Kabupaten Polewali Mandar. Dibahas dengan serius terkait prioritas pembangunan daerah bersama stakeholder terkait. Apa yang dirumuskan merupakan skala kebutuhan utama program pembangunan di kecamatan. Adapun prioritas pembangunan yang dimaksud diantaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, sosial, ekonomi, lingkungan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor lainnya di Musrembang Kecamatan Alu, Balanipa, Limboro, dan Tinambung, Rabu 11 Maret 2020. Musrembang Kecamatan Balanipa dihadiri Wakil Bupati HM Nasir Rahmat dan DPD RI, Ajbar DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Pemkab, OPD, TNI Polri, PKK, Delegasi Desa, dan Aparat Desa. Wakil Bupati menekankan dengan mengacu pada RPJMD Polewali Mandar, tema prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 ke arah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung oleh penguatan sumber daya manusia, daya saing, dan infrastruktur. Pihaknya meminta perwakilan OPD tidak hanya menjadi pendengar di Musrembang, tetapi kesempatan kinerja menyampaikan rancangan program yang menyusun RKPD. Sementara asisten Pemkab Polewali Mandar Sukirman Saleh pada acara Musrembang Kecamatan Alu mengatakan hasilnya Musrembang melihat skala prioritas yang dibahas di tingkat kabupaten nantinya. Di desa, jadi banyak hal yang kita bisa programkan di desa Bapak-Ibu sekalian, sehingga bisa mengurangi beban APBD kita. Itulah harapannya Pak Bupati, supaya disampaikan katanya kepada desa lurah, supaya program-programnya nantinya itu colok-tolong dipilah. Ya, yang mana bisa didanai dengan dana ADD, yang sisanya itu yang tidak bisa, itulah yang didorong ke tingkat kabupaten. Diskusi menyangkut usulan rencana pembangunan dan prioritas oleh perwakilan desa dikemukakan secara terbuka seperti pemberdayaan masyarakat BUMDES, UKM, dan sarana desa. Selain itu, tema aksi lari percepatan penurunan angka kemiskinan melalui efektivitas pendayagunaan dana desa dan kelurahan dibahas Musrembang Kecamatan Limboro. Musrembang ini diharapkan terbangun sinergitas agar harapan masyarakat dapat tercapai dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dan memajukan pembangunan sektor lainnya dapat dituntaskan ke depan. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Media informatif pembangunan daerah.